Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang chapter 5, yaitu vektorisasi kata dan dokumen. Untuk bagian pertama, untuk masuk pada bagian teorinya, nomor 1, jelaskan kenapa kata-kata harus dilakukan vektorisasi, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Yang pertama, mengapa kata-kata harus dilakukan vektorisasi? Kata-kata harus dilakukan vektorisasi karena pada saat kita akan menggunakan machine learning, tidak bisa secara langsung menggunakan teks, melainkan kita harus mengubah teks tersebut menjadi sebuah angka. Vektor tersebut dikonversi menjadi binary 0 dan 1. Hal itu dilakukan karena komputer adalah alat untuk menghitung. Di samping itu, untuk merepresentasikan data teks dalam mengubah ke dalam bentuk angka menggunakan algoritma prediksi. Algoritma tersebut akan mengambil vektor angka sebagai input, maka dari itu kita perlu mengkonversi dokumen menjadi vektor angka dengan panjang tetap atau sama. Contohnya ada dua frasa sederhana. A sama dengan ini Ibu Budi dan B sama dengan itu Bapak Budi. Setelah dilakukan proses konversi dan digabungkan hasilnya, maka akan diperoleh Bapak, Budi, Ibu, ini itu. Dan kemudian frasa-frasa tersebut maka akan diperoleh hasil kalau A sama dengan 01110, kalau B sama dengan 11001. Sebagai representasi ditemukannya dalam teks, untuk frasa kedua dengan 0 sebagai representasi tidak ditemukannya dalam teks dan 1 sebagai representasi ditemukannya dalam teks. Lalu nomor 2, jelaskan mengapa dimensi dari vektor dataset Google bisa sampai 300. Nomor 2, mengapa dimensi dari vektor dataset Google bisa sampai 300? Disebabkan karena dalam satu dataset berisi setidaknya 3 miliar kata dan kalimat. Dimensi tersebut berisikan kata-kata yang unik sehingga dimensi pada dataset Google bisa mencapai 300. Contohnya terdapat kata word dan earth pada dataset Google tersebut. Setiap kata tersebut dibuat dimensi vektor 300 untuk kata word dan 300 dimensi vektor juga untuk kata earth. Lalu kata tersebut dibandingkan bobot kesamaan katanya, maka akan muncul akurasi sekitar 70%. Karena kesamaan bobot kata word dan earth sama digunakan untuk kata benda. Ini gambarnya, bisa kita lihat. Lalu setelah itu, masuk ke nomor 3, yaitu konsep vektorisasi untuk kata. Vektorisasi untuk kata dengan mengetahui kata tengah dari suatu kalimat atau kata utama atau objek utama pada suatu kalimat. Contohnya seperti, jangan lupa untuk menjaga kesehatan di tengah wabah pandemi ini. Kata tengah tersebut merupakan kesehatan yang memiliki bobot sebagai kata tengah dari suatu kalimat atau objek dari suatu kalimat. Hal tersebut sangat berkaitan dengan dimensi vektor pada dataset Google yang 300 tadi, karena untuk mendapatkan nilai atau bobot dari kata tengah tersebut didapatkan dari proses dimensiasi dari kata tersebut. Dapat kita lihat pada gambar ini. Lalu nomor 4, konsep vektorisasi untuk dokumen.
Konsep vektorisasi untuk dokumen hampir sama seperti vektorisasi untuk kata, hanya saja pemilihan katanya digunakan untuk mencari kesamaan atau memprediksi seberapa sering kemunculan kata dalam kalimat atau paragraf. Contohnya, misalnya dalam sebuah artikel, kita ingin mencari seberapa banyak kata saya muncul, maka dengan doc2voc dapat diprediksi hasilnya. Kemudian nomor 5, min dan standar deviasi. Min merupakan suatu petunjuk terhadap kata-kata yang akan diolah jika kata-kata itu memiliki akurasi yang tinggi. Berarti kata tersebut sering muncul begitu juga sebaliknya. Standar deviasi adalah standar untuk menimbang suatu kesalahan sehingga kesalahan tersebut akan dianggap wajar. Misalnya ketika kita memperkirakan kedalaman dari dataset merupakan 2 atau 3, tapi pada kenyataannya merupakan 5. Itu merupakan kesalahan tapi masih bisa dianggap wajar karena masih mendekati perkiraan awal. Kemudian yang terakhir ada skipgram. Skipgram adalah salah satu teknik pembelajaran tanpa pengawasan yang digunakan untuk menemukan kata yang paling tepat untuk kata yang diberikan. Skipgram digunakan untuk memprediksi kata konteks untuk kata target yang diberikan. Ini kebalikan dari algoritma CBOE. Di sini kata target adalah input sedangkan kata konteks adalah output karena ada lebih dari satu kata konteks yang dapat diprediksi yang membuat masalah ini sulit. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktek programnya. Yang pertama, coba dataset Google dan jelaskan vektor dari kata love, fight, fall, seek, clear, sign, back, care, was, motor, cycle, dan cycle. Dan cobalah untuk melakukan perbandingan kalimat dari masing-masing kata tersebut. Jelaskan arti dari urutan similaritas dan setiap baris kode yang dibuat. Oke, untuk nomor 1 di sini ada importgensim login, login.base.config, format, exim level name s. Dalam kode di atas berfungsi untuk mengimpor library Genshin. Genshin berfungsi untuk melakukan pemodelan dengan dataset atau topik yang telah ditentukan. Dalam keluaran 100 login library opsional karena login hanya menampilkan berupa log untuk setiap kode yang dijalankan. Dan dalam keluaran 101 tersebut hasilnya berupa vektor Google. Untuk lebih jelasnya kita bisa langsung meruningnya di sini. Nah, ini sudah terbaca file Google News Vector negatifnya. Lalu untuk nomor 2 untuk menampilkan data.log. Dalam kode di atas digunakan untuk menampilkan hasil vektorisasi data dari katalog. Untuk hasilnya bisa kita langsung running saja di sini. Nah, ini hasilnya. Data log. Lalu setelah itu ada data fight. Ada data fall. Lalu ada data seek. Lalu ada data clear. Lalu ada data sign, terang saja. Ini lalu ada data bed, terang. Ini ada data care, cut, terang. Data cycle, terakhir data cycle. Lalu kita masuk ke bagian perbandingan. Di sini saya membandingkan antara was dan clear. Kita running, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. 0,0901 berarti sama dengan 9%.
Berarti ini masih kurang baik. Lalu ada perbandingan back of diketaranin, hasilnya 7%. Ini tuh masih kurang baik. Lalu ada motor car diketaranin, hasilnya 48%. Berarti ini sudah cukup baik karena mesinnya bisa membedakan antara motor dan car. Lalu selanjutnya ada sig fire diketaranin, maka hasilnya 0,12. Nah ini tuh masih cukup baik. Kemudian yang terakhir ada cycle dan sign, ya kita running hasilnya 6%. Ini tuh masih lumayan cukup buruk lah, karena mesinnya masih tidak bisa membedakan antara cycle dan sign. Lalu selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Kita masuk ke nomor 2. Di sini ada Inter RE, ada underscore string, owner dan motor, kode politeknik personalnya, lalu ada biodata, lalu ada refinda. Nah, kode di atas ini, kode ini itu digunakan untuk membuat string dengan menggunakan library RE. Di dalamnya dapat digunakan test underscore string sebagai string dan membuat print untuk menambahkan kalimat sebelum test string. Untuk hasilnya, bisa saja kita langsung running di sini. Ini hasilnya. Kemudian ada di bagian selanjutnya ada info random dan materi solid yang kita boleh dipelajari untuk Indonesia. Nah, kode ini itu digunakan untuk membuat string dengan memakai library random, yaitu dengan memakai send matrix, ya, untuk membuat string dan untuk result sebagai print random yang akan diacak. Hasilnya dapat dilihat. Ya, kita langsung running saja di sini. Nah, ini hasilnya akan muncul Anindita kuliah di Politeknik Indonesia. Lalu selanjutnya ada nomor 3 yaitu from Genshin models document import document package document. Nah, ini tuh contoh dari dokumennya. Lalu ada tagedata dokumen. Ini tuh digunakan untuk mentrain .page model. Lalu ini tuh digunakan untuk model.set, yaitu untuk menyimpan model. Lalu ini untuk digunakan untuk meload model, yaitu test underscore .page. Lalu ini digunakan untuk menampilkan model. Kode di atas digunakan untuk mengimpor library Genshin. Library Genshin biasanya digunakan untuk pemodelan topik tanpa pengawasan dan pemrosesan bahasa alami, atau bisa juga disebut dengan unsupervised. Fungsi dari doctopic adalah untuk membandingkan bobot data yang terdapat pada dokumen lainnya, apakah kata-kata di dalamnya sama atau tidak. Sedangkan untuk tagged dokumen digunakan untuk memasukkan kata-kata pada setiap dokumen untuk divektorisasi, dan model untuk membuat model dan save file model. Untuk hasilnya bisa saja langsung kita running di sini. Nih, akan muncul saya suka membaca, saya suka menulis, saya suka menonton, dan lain sebagainya. Nah, yang ini digunakan untuk men-save data-datanya. Hasilnya kurang lebih seperti ini outputnya. Kemudian kita masuk ke nomor 4. Dalam kode ini saya menggunakan dataset ACLMDB. Untuk menambahkan data training, kita bisa mengimpor library OS agar OSMD dapat melakukan interaksi dengan Python. Kemudian saya membuat variabel unsub sentence. Lalu kita memilih direktori tempat data kita disimpan. Selanjutnya kita bisa menyortir data yang terdapat pada folder ACLMDB dan membaca file tersebut dengan ekstensi .txt. Hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita masuk ke nomor 5. Nah, di sini nomor 5 dalam kode ini pada bagian mengacak data digunakan untuk mengacak data ketika data di running mampu berjalan dengan baik dan hasil presentasinya juga lebih baik. Sedangkan untuk dalam kode ini digunakan untuk pembersihan data dalam memberikan ruang bagi RAM laptop dalam melakukan running data sebanyak 3 juta lebih. Untuk hasilnya bisa saja langsung kita running di sini. Lalu setelah itu masuk ke nomor 6.
Nah, dalam kode ini terdapat set data yang digunakan untuk menyimpan data dari hasil cloning proses training sebelumnya. Kemudian ada menghapus temporary data. Nah, itu digunakan untuk memberikan keringanan pada RAM agar ketika melakukan pelatihan menghapus data latihan sebelumnya yang sudah dilakukan dan disimpan yang memiliki tujuan untuk memberikan keringanan pada RAM. Ya, kita ngerandingnya maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada untuk mengset datanya dan ada juga untuk menghapus temporary datanya. Lalu setelah itu kita masuk ke nomor 7, yaitu ada model imperfector extra quote. Nah, dalam kode di atas terdapat imperfector yang digunakan untuk membandingkan kata yang tercantum dengan vektor yang mana pada dokumen yang sudah di-load pada step sebelumnya. Selain itu, imperfector juga digunakan untuk menghitung atau mengkalkulasikan vektor dari kata yang dicantumkan dari model yang telah dibuat. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita langsung running saja di sini. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya untuk nomor 8. Nah, pada kode ini terdapat cosin similarity. Nah, ini tuh digunakan untuk membandingkan vektorisasi data di antara dua kata. Kata yang ini sama kata yang ada di bawahnya. Lalu setelah itu hasilnya dapat didapatkan pada kode tersebut. Jika kita runningnya hasilnya yaitu -0.16. Dikarenakan kata pertama dan kedua tidak memiliki kesamaan vektorisasi dan tidak terdapat pada salah satu dokumen. Selanjutnya nomor 9, yaitu pada kode di atas digunakan untuk melakukan perhitungan persentase dengan menggunakan cross-validation atau cross-transform dengan metode Knackenbrock classifier. Bisa saja kita langsung running saja di sini. Nah, ini apa hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya udah habis. Nah, di sini dalam pengerjaan chapter 5 ini saya menemukan beberapa error, yaitu ada module not found error dan ada name error. Nah, ini tuh terjadi error ini karena saya lupa untuk menginstal library Gensim. Lalu ini ada name error, di sini saya lupa mendefinisikan sentence-nya. Baiklah, itu saja video yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.